Berarti Yesus ini bersandiwara. Kok bersandiwara? Supaya tergenapi. Nggak terima kan? Itulah makanya Anda sekolah teologi hanya untuk membantah Bible Anda sendiri. Anda siapa tidak yang mau dikatakan. Sekarang pertanyaannya, Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Kan ya, masuk itu siapa lagi Tuhan? Lukas. Bukan. Dengarkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, teman-teman, ada lulusan STT di sini? Ada, Alberto Kurunda. Dega ada. Hai. Masyaallah. Ya, jadi kalau mohon izin ya, Dinda. Silakan, Kurunda. Siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Rashid, masyaallah. Jadi gini, kerinduan kami umat Islam itu ketika berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen kan ya, karena agama Kristen ini kan diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa, Matius 28 nomor 19, Markus 16, 15 dan seterusnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan itu ya. Nah, sebelum kemudian kami menjadi murid selayaknya Kristen ke gereja, nyembah Yesus, sebelum itu terjadi, boleh dong kami bertanya, apa hubungannya secara langsung ajaran Kristen dengan Yesus? Itu nyambungnya di mana? Yesus mengajarkan apa? Kristen melakukan apa? Nah, ini yang rindu ingin kami tahu. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ada saudara kita yang mungkin masih belajar STT, sekolah teologi, atau memang sudah lulus. Kita ingin tahu benang merahnya gitu loh. Yesus betul-betul yang mengajarkan kekristenan. Pokok pondasi Kristen, Yesus Tuhan, Yesus Pencipta, Yesus, 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 Yesus. Nah, yang ingin kita tahu di sini adalah hubungan intim, hubungan ketat antara agama Kristen, nyembah Yesus, mengkitabkan Bible, merasulkan Lukas, Paulus, Markus dan seterusnya, kemudian mengatakan Taurat itu batal, ibadahnya Minggu, makan babi, ya tidak bersunat. Nah, poin-poin ini yang ingin kita sandarkan kepada sang sumber, yaitu Yesus. Adakah Yesus mengajarkan hal-hal kekristenan? Tolong diajarkan kepada kami, silakan. Congkat bang Jumat. Congkat bang Jumat terlalu besar. Tidak dengar timur suara. Terlalu besar ya? Dominik di mute dulu. Dominik, host di mute dulu. Dominik, silakan Alberto. Silakan Alberto sekolah tinggi teologi. Silakan abang Alberto. Waktu dan tempat jawab. Iya, silakan bang. Gini ya, saya bukannya ini ya, kita kalau mau ngomong itu harus ada konsentrasinya kemana. Jangan terlalu panjang Bang Zuma ngomong sehingga kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Saya nggak mau jadi debat kusir. Ya? Oke, baik. Saya simpulkan. Abang satu-satu. Oke, saya simpulkan. Abang satu-satu, tadi baik. Bahas tentang... 10 detik Bang. Saya nih, sebagai apologet Islam, rindu ingin melihat... Kalau yang jadi permasalahan kalau itu berbeda dan bertentangan ya, sekali lagi mungkin membawa tentang bukan itu. Apa? Suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Saya ingin tahu hubungan agama Kristen dengan Yesus, hubungan langsung, bukan pengakuan sepihak, tapi Yesusnya yang memang betul-betul mengajarkan inti kekristenan. Itu yang saya minta. Bukan pengakuan-pengakuan orang barat, tapi dari Yesusnya sendiri yang merangkul seluruh aspek pembelajaran kekristenan. Itu yang kita butuhkan. Kalau cuman klaim, kami sudah kenyang. Kami tahu Kristen ini. Kenapa? Itu nggak ada klaim. Ya udah, kalau begitu silakan saudara buktikan hubungan erat antara Yesus dengan agama Kristen itu di mana? Data ya, silakan. Anda mau bilang bahwa Kristus itu Kristen? Nah, ini lulusan. Kami kan pengikutnya. Lulusan atau Kristen masih belajar? Kan pengikut Kristus. Enggak, itu pengakuan kan sudah aku bilang tadi. Pasti cuma klaim yang saya minta. Bisa kalau mau pakai. Yang saya minta itu data-data.
terkait Kristen ini bukan kelompok yang baru lahir kemarin sore. Sedangkan Yesus lahirnya di abad pertama. Nah, untuk kita ketahui bahwa Kristen ini betul adalah ajaran Yesus, kasih bukti. Apa yang bisa kami lihat? Selayaknya Al-Quran, bukti dipegang oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah. Layaknya Islam, disebutkan oleh Rasulullah, dianut oleh Rasulullah. Layaknya Allah, disembah oleh Rasulullah, dan seterusnya. Nah, kami rindu ingin tahu Kristen ini dari mana? Kok Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang kekristenan? Cuman klaim, kami pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Ya, kalau cuman kayak gitu sih, apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Nah, sekarang Anda sekolah teologi, tolong tunjukkan sebagai orang belajar, orang terpelajar, silakan tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa memang agama Kristen yang dibawa oleh Belanda ini itu ada hubungannya dengan Yesus. Belanda. Silakan. Belanda. Kenapa dia bawa Belanda? Udah, enggak usah ke situ, Bang. Buktikan aja akarnya. Loh, dulu, Anda akar. Yang bawa ke situ. Akarnya dulu, Kristen ini dari mana dan apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Kami kan membawa berita tentang Yesus ya, Injil, kabar baik ya. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang beritakan Injil yang lain. Ya, artinya kabar keselamatan tentang Kristus. Ya, kami memberitakan tentang Kristus. Terus Anda mau mengatakan bahwa Kristus itu Kristen. Itu kan logika yang cacat. Gimana sih? Kristus itu ya sumbernya. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya hubungan. Saya tanya itu saya yang jelaskan. Hubungan antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Yang dikatakan hubungan itu, Bung, Yesus mengakui, Kristen mengakui, dua-duanya melakukan kerjasama pembelajaran kekristenan, bukan cuman klaim. Yang saya minta, selayaknya Islam, umatnya Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, itu rangkulan. Lahirlah agama Islam. Konsepnya dipelajari, dikaji, disampaikan, diuraikan bersama. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus hubungannya di mana? Kalau hanya Kristen yang menghubung-hubungkan, kami pengikutnya, kami penerusnya, kami beriman kepadanya, kami begini nyanya. Itu klaim. Yang saya minta hubungannya. Seperti Nabi Musa, hubungannya dengan Bani Israel, hubungannya dengan kaumnya Yahudi dan Israel. Ada, ketat, nyambung. Satu meja mereka, satu kelas mereka, satu kelompok mereka, satu geng mereka, Musa kaumnya. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus, di mana hubungannya? Kapan Yesus duduk bersama dengan orang-orang penyembahnya? Kapan Kristen beribadah sama dengan jemaahnya hari Minggu? Di mana Yesus pernah makan babi? Di mana Yesus pernah ibadah Minggu? Di mana Yesus pernah Natalan? Di mana Yesus pernah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Itu loh yang kita cari. Di mana Yesus pernah membaca kitab Lukas, kitab Markus, surah Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus pernah seperti itu membaca itu? Di mana Yesus pernah rangkulan dengan Paulus yang telah memberikan 13 buku kepada Kristen? Itu loh yang kita butuhkan. Kalau cuman klaim, iblis juga mengklaim dirinya Tuhan. Iblis juga mengklaim dirinya malaikat terang. Yang kita butuhkan bukan klaim, yang kita butuhkan adalah dudukkan perkara. Yesus memang mensahkan, Yesus memang kemudian memberikan validasi, Yesus memang meridoi, merestui agama Kristen. Itu yang kita butuh. Silahkan. Kedengarannya Suma itu Pak Alberto menjelaskan. Ya, silakan. Kita mendengar khotbahnya saja. Oke, okay, silakan. Saya minta maaf kalau gitu. Silakan. Ya, kabur kan? Kabur. Itu bukan diskusi. Kabur. Nah, sekarang saudara, Pak, kami kasih kesempatan kepada saudara Kristal. Silakan. 3 jam. Nah, silakan. Anda uraikan hubungan jawab Kristen dengan Yesus. 3 jam. Silakan mulai dari sekarang. Yang lain diam. Saya bilang Alberto sudah menjadi pasangan. Udah, itu sudah Anda kabur. Berdiskusi. Dia udah kabur. Sudah kabur. Anda sekarang silakan Anda jelaskan hubungan Kristen dengan Yesus itu di mana titiknya. Silakan. Hubungannya karena ya, ajarannya. Ya. Sumber ajaran kasih itu
ya, dari Kristus, makanya kami sebagai pengikut Kristen. Pengikut disebut Kristen. Kristen di sini bukan agama. Ya. Karena Kristus sebagai sumber. Itu yang pertama. Kemudian, kayak ini enggak paham lain. Pertanyaannya, dia enggak paham. Pendeta, ayo sudah, cuma dengan siapa anda, ini? Anda tidak paham pertanyaannya. Anda dikasih waktu 3 jam tapi percuma, Pak. Paham jangan, pertanyaannya. Loh, jangan angkat suara karena Suma ada di sini. Suma persilakan saya bicara. Andalah yang berbicara. Ya, kita dengarkan, kita dengarkan lelucon selama 3 jam, silakan. Jawab, kalian itu diam. Saya menjawab secara singkat saja, saya tidak pakai waktu lama. Oke, okay, sudah. Jadi satu hubungan karena ajarannya. Sudah. Ya. Jadi Yesus sebagai sumber kasih, ajaran kasih. Jadi kami adalah pengikut. Oke, okay, sudah. Yang disebut Kristen. Saya tambah sudah. Lagi. Saya tambah sudah. Lagi. Silakan. Saya tambah lagi satu hubungan, ya. Ini kan tanya hubungannya. Yang satu lagi adalah ajaran Kristus. Pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hubungan yang erat. Saya kira dua itu cukup. Oke, okay, baik. Yang pertama, Anda mengatakan Kristen bukan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus menurut tulisan Matius. Oke. Okay. Sekarang kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus agama. Dan agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sudah? Paham? Sudah? Ya, silakan. Nah, kalau singkat-singkat begini bagus itu kan. Begini Suma. Di samping Anda mengerti teksnya, juga mengerti konteksnya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengandalkan agama dan ajaran Yahudi. Makanya di situ disebut agama. Jadi bukan pada Bung, agama Kristen. Bung, Yesus berkata, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli ya. Taurat, syarat untuk lebih baik dari ahli Taurat itu agama kan? Anda mengatakan Kristen bukan agama. Kira-kira Kristen masuk sebagai kandidat nggak untuk lebih baik dari ahli Taurat? Jadi, ya. Lidah keluh. Pada saat lidah keluh. Pada lidah saat keluh. Itu. Gimana? Gimana ini? Enggak, dengarkan dulu. Jangan Anda menipu diri Anda sendiri. Bukan. Yesus berkata syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius ya. 5 nomor 20. Anda mengatakan Kristen bukan agama. Iya. Lolos enggak Kristen? Anda lolos enggak Kristen? Sudah. Harus beragama nah, yang lebih baik ya. Dari ahli Taurat. Oke, okay, saya tanya dulu. Kristen agama atau bukan? Kalau mengacu pada sekarang sebagai... mengacu kepada sekarang. Mengacu kepada sekarang. Saya ulang. Mengacu. Kristen agama atau bukan? Tidak bisa Anda dikte saya harus memilih ya dan tidak. Karena ada penjelasannya. Tadi Anda mengatakan Kristen bukan agama. Bukan agama, betul. Ah, betul. Ah, tepuk tangan dulu. Kristen ya. Bukan agama. Iya. Dengarkan itu, dengarkan. Iya. Yesus kalau berkata anda, di dalam Matius 5 nomor 20, Bang, gantian kita. Perlu Anda merujuk gantian. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga, orang itu harus beragama dan agamanya bang, harus salah, lebih baik bang, dari salah, ahli Taurat. Berarti Kristen tidak lolos masuk surga karena satu, Kristen bukan agama. Boro-boro lebih bagus agamanya dari ahli Taurat, agama saja bukan. Oke, ya udah, gagal ya. Anda harus telan itu ya. Ternyata Kristen tidak bisa masuk surga karena Kristen bukan agama. Nah sekarang agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu setahu saya Islam.
Kristen tidak bisa masuk karena Kristen bukan agama, tidak memenuhi syarat. Kristen tidak memenuhi syarat karena bukan agama. Oke? Okay? Nah, yang kedua tadi, yang kedua ajaran. Saudara mengatakan Kristen hubungannya dengan Yesus adalah ajaran. Tolong tunjukkan di mana ajaran Yesus yang menyebutkan kemudian nama Paulus yang memberikan 13 buku maut kepada kalian. Coba, di mana Yesus pada saat penginjilan selama 3 tahun, Yesus menyebut nama Lukas, Yesus menyebut nama Markus, Yesus menyebut kemudian Paulus. Di mana Yesus menyebut nama mereka selama Yesus mengajarkan Injil selama 3 tahun? Ingat, Anda mengatakan ajaran. Berarti ajaran yang Anda imani adalah ajaran Paulus. Paulus menerima wajib hukumnya dari Yesus. Karena yang saya tanya hubungannya dengan Yesus. Tolong tunjukkan. Di mana Yesus pernah menyebut nama 3 orang ini? Pada saat dia penginjilan. Lukas, Markus, Paulus. Silakan. Bang, kabur aja bang. Saran gua mah. Bukan kabur aja bang, dengar dulu kan cuma. Tadi teman saya sudah jelasin tentang Matius 5 ayat 20, ya. Matius 5 ayat 20 itu kita kalau lihat pirokopnya bicara tentang hukum Taurat, bukan Kristen itu agama bang, ya. Jangan baca Alkitab itu comot-comot ayat. Enggak nyambung. Matoba kan uku sih, gurunda. Kok tahu? Menghadapi teman-teman ini cukup potong kuku. Bung, Bung, coba Anda baca Matius 13, Bung. Baca Matius 23. Saudara, baca Matius 23. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, ahli orang Farisi menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, sebab mereka hanya bisa mengucapkan tapi mereka tidak mempraktikkan hukum Taurat. Kristen dengan beriman kepada Paulus, Kristen mengimani hukum Taurat sudah dibatalin. Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat sudah batal beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dulu. Nah, bagaimana Kristen ini bisa lebih baik daripada ahli Taurat? Pertama, Kristen bukan agama. Kedua, tak ada lagi ajaran Taurat di Kristen. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Orang kedua yang kabur. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Gugur dua. Gimana? Syarat tiga. Terhambur habis. Habis gulung tikar. Gulung tikar. Tutup gereja, tutup. Apa? Ayo, yang nekat naik yuk. Bisa kalau yuk. Umat Islam ditanya, apa hubungannya Al-Quran dengan umat Islam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengucapkan apa? Huzu Al-Quran min arba'a. Khairukum man ta'allam Al-Quran. Nabi Muhammad menyebut kitab sucinya umat Islam. Hubungannya jelas. Al-Quran diterima oleh para sahabat dari lisan beliau. Jumah. Itu jelas. Jadi hubungannya ada. Halo. Nah, sekarang kita tanya nih Kristen halo, yang keluar-keluar pakai nama Yesus, bawa-bawa nama Jumah, Yesus. Jumah. Kita cari apa hubungannya? Jumah. Dengan Kristen. Silakan. Halo Jumah. Iya, halo. Ya. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Ajari yang kami, Bang. Yang katanya sekarang apa? Maksudnya Yesus menciptakan agama. Ajaran Kristen itu kan ada tuh. Tuhan itu tidak pernah mendirikan sebuah agama. Oke. Okay. Okay. Halo. Berarti yang dirikan Tuhan Kristen tidak siapa? Mendirikan agama. Berarti yang mendirikan Kristen siapa? Yahudi. Berarti sama seperti Yesus tidak pernah jadi mendirikan yang mendirikan agama Kristen siapa? Yang mendirikan sebuah nama itu adalah manusia. Oh, manusia. Yahudi itu dibentuk oleh kelompok Yahudi. Baik. Tuhan Yahweh tidak pernah mendirikan sebuah agama. Baik. Jangan paham. Oke, okay, baik.
Oke, baik. Yesus Kristus tidak pernah mendirikan namanya agama. Oke, ya. Berarti Kristen bukan agama didirikan oleh Yesus. Oke. Yesus Kristus, mereka membentuk nama kelompok mereka itu adalah Kristen. Udah. Artinya Kristiani, artinya adalah pengikut-pengikut Kristus. Tidak ada itu satupun Tuhan yang dari Bani Israel mendirikan sebuah nama agama kecuali dari Arab itu mendirikan sebuah namanya agama kalian itu. Baik, ya? Baik. Oke. Biar anda paham. Baik. Jadi jangan kau samakan Yahweh dengan yang Tuhan kau itu dari siapa? Arab. Bisa enggak anda berhenti diam sebelum saya tampar mulut anda pakai sepatu? Kau mengatakan Yahweh itu mendirikan sebuah agama. Sejak kapan Yahweh itu mendirikan agama Yahudi? Sejak kapan Yesus mendirikan namanya agama Kristen? Baik. Jadi agama yang dimaksud Yesus di Matius 5 nomor 20 itu apa? Agama itu adalah suatu kelompok ya. Dari bahasa Sanskerta nah, yang artinya tidak cupu. Gamat, yang artinya tidak itu. Acu. Artinya Tuhan Yesus maupun Yahweh itu memberitakan berita-berita keselamatan. Itulah artinya yang saya tanyakan. Di dunia, itulah yang saya tanyakan. Untuk menyampaikan firman-Nya itulah yang saya itu pertanyakan. Berdasarkan firman-Nya. Itulah yang bukan, saya bukan agama. Itulah yang saya pertanyakan, Bung. Kelompok menyembah Yesus, ibadah Minggu, dan dutan di gereja itu yang dirikan siapa? Apa hubungannya dengan Yesus? Seperti misalnya hari Minggu, ya itu yang dirikan ajaran ibadah seperti itu siapa? Itu loh yang saya tanya. Nyembah Yesus, membuat simbol salib, menggantung kemudian orang di atas salib itu siapa yang ngajarin? Oke, pesta ibadah pakai minuman-minuman keras, itu siapa yang ngajarin? Menyembah anak Maria, itu siapa yang ngajarin? Mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, itu siapa yang ngajarin? Bukankah Yesus guru? Berarti kalau ajaran benar harus bersumber dari sang guru. Ada enggak ajaran Yesus tentang kekristenan yang poin-poin yang tadi? Ada enggak? Itu loh yang saya tanyakan. Masa saya harus uraikan seperti itu sih? Hah? Sedetail itu saya harus uraikan. Ketika saya bertanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Andalah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Seperti misalnya, apa hubungannya orang Yahudi dengan Nabi Musa? Baca Ulangan 4, baca Ulangan 6, baca Yesaya 11, baca Ulangan 11. Itu hubungannya erat. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bani Israel ya Yehuda. Yehuda ya Yahudi. Berarti hukum yang datang kepada Nabi Musa disebut Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel, Yahudi. Nah sekarang hukum yang ada dalam Kristen, hukum salib, hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, bla 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 bla, itu milik kepunyaan siapa? Dan siapa yang mengajarkan? Apa hubungannya dengan Yesus? Masa sampai segitu saya harus jelasin? Sama kami salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kami salat karena kami melihat Nabi Muhammad salat. Nah, kalian hari Minggu melihat siapa kalian sampai kalian seperti itu? Apa hubungannya dengan Yesus? Itu loh yang perlu kami butuhkan untuk kamu jelaskan. Kristen mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, masuk ke Indonesia ngambil istilah-istilah Al-Qur'an. Bang, tapi ternyata Kristen sendiri tidak berasal dari Yesus. Ah, begitu loh saudara. Silakan. Selamat pagi Bang Suma tercinta dan semuanya. Pagi saudaraku. Apa Bang kabar? Denny. Baik. Selamatkan pagi, selamatkan pagi. Selamatkan pagi dan juga diberkati oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Sekarang sudah Tuhannya Yesus ini kan Tuhannya Yesus. Tunjukkan kepada saya, jangan tunjukkan kepada saya di mana Yahweh itu mendirikan agama Yahudi. Coba saya tunjukkan kepada saya. Terus. Coba tunjukkan. Di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa katanya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Terus? Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang ajaran Kristen?
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bla 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 bla. Itu di mana Yesus memberikan legitimasi, selayaknya Elohim memberikan legitimasi tentang Taurat kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Di mana? Tunjukkan dalilnya, silakan. Kaitannya apa di situ membentuk agama Yahudi apa? Loh, Yahudi itu adalah satu kelompok yang mereka menyembah ya, Tuhannya berdasarkan tuntunan Torah, kitab Tanakh. Ya, di mana Yahweh ini membentuk? Kristen adalah satu kelompok agama Yahudi, yang memiliki tatanan keagamaan, menyembah ya, anak orang yang kita minta legalitas dari anak yang disembah ini kepada Kristen. Itu loh yang kita minta. Tuhannya Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku, hanya aku Tuhan. Sembahlah aku, jangan ada yang lain, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Itu Yahudi dan Tuhannya satu klop. Nah, Kristen menyembah Yesus, Yesusnya tidak satu klop dengan Kristen. Itu masalahnya. Di mana Yahweh itu ngomong saya membentuk agama Yahudi, di mana? La haula wala quwata illa billah. Di mana dia mengatakan Yahweh saya membentuk agama Yahudi, di mana? Yahudi itu adalah kelompok yang menuhankan di mana itu membentuk namanya saya membentuk agama Yahudi, di mana tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Di mana tunjukkan kepada saya bahwasanya Yahudi itu dibentuk oleh Yahweh, coba tunjukkan. Yahudi itu adalah kelompok dari keturunan Yakub yang tadinya disebut Yehuda. Udah tahu saya itu. Tunjukkan apa? Kepada kitabnya saya bahwasanya Yahweh langsung tanah, mengatakan saya kitabnya membentuk kitab agama tanah. Yahudi. Mereka jangan disebut sebagai Bani Yehuda, Bani Israel. Mereka mengikat komunitas diri menjadi Yudaisme. Saya mendirikan agama Yahudi, di mana coba tunjukkan pada saya. Agama itu jalan. Agama itu aturan. Jalan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Yesus. Saya balik ke Kristen. Di mana Yesus mengajarkan jalan? Di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen? Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana macet? Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yehoya itu mendirikan agama Yahudi, di mana? Oke, saya jelaskan lagi. Tunjukkan. Ulangan 33 nomor 4. Ya. Apa katanya? Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok disebutlah Yudaisme. Yudaisme ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembahnya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanakh. Ya. Ajarannya menyembah Elohim. Prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefila, mereka saum, mereka membayar perpuluhan. Semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaisme itu berpola kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus. Sedangkan Kristen ini, sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim hubungannya dengan Yudaisme itu mana? Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Letaknya di mana? Silakan. YHWH itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan, baca ulangan 4, ulangan 6. Sama seperti itu. Kristen juga agama sama aturan. Tidak pernah dia mengatakan mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. Seperti itu Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Baik. Oke. Tenangkan diri Anda. Asal ngocor aja itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda. Keluaran 31. Kita masuk ke data. Pikir yang bagus, jangan ini. Ada lagi yang Anda ingin katakan? Jangan diturunkan ya, teman-teman. Masuk ke data kita ya. Keluaran 31 nomor 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menjadi pengikut atau penyembah Elohim diperintahkan untuk ibadah Sabat. Sabat Minggu Sabtu. Nah, sekarang orang-orang yang mengikat diri menyebut diri mereka adalah pengikut Yesus ibadah Minggu. Selayaknya Elohim perintahkan kepada Bani Israel ibadah Sabtu, tolong tunjukkan di mana Yesus perintahkan ibadah Minggu. Sudah.
Dah. Sudah saya jawab. Mau saya jawab? Enggak. Ya, ya. Saya jawab ya. Begini. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai saya hari saya tidak tenang. Ada hubungannya itu. Eh, yang saya tanya Kristen. Kristen ya, kan, yang saya tanya. Nanti masuk, di situ nanti masuk. Perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Jangan di situ nanti bawa. Masuk di situ karena Yesus adalah Elohim, Yahudi. Elohim menciptakan Yahudi. Selama 6 hari lamanya hari ketujuh istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya ibadah Minggu. Yesus mengajar ibadah Minggu. Apakah berasal dari perintah Yesus? Saya jelaskan, kamu jelaskan ini. Ibadah Sabat perintah Yesus, ibadah Sabat perintah Elohim. Minggu apakah perintah daripada bagaimana kita mau jawab kamu? Dicabein mulut lu deh. Kan jawab ini. Hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan sama kamu. Hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya mau jelaskan. Anda tidak mau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Saya mau jawab. Mau saya jawab. Silakan. Ah, sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, ya tahu kan? Ya, ya tahu. Ah. Bukan Kristen betul. Terus? Ya sudah terserah kau nanti bilang mau bilang apa nggak ada itu urusan. Yang saya tanya. Sudah. Perintah Yesus untuk ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan. Kau jangan dijelaskan. Saja, potong. Jawaban. Saya mau menjelaskan. Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya kan saya mau jawab ini. Silakan, silakan. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari keenam, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Lalu dia berkati hari ketujuh itu. Yang saya tanya, perintah Yesus ibadah Minggu, cuplis. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan karena memotong. YHWH perintahkan ibadah Sabtu. Oke. Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah Minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau menang sendiri. Saya butuh jawaban. Guru namanya guru, tapi perintah ibadah Minggu dari Yesus itu mana? Guru dah. Mau menang sendiri guru dah. Kita mau jelaskan, motong terus. Saya tidak berarti butuh penjelasan. Itu. Saya guru, butuh guru jawaban perintah Yesus ibadah Minggu mana? Guru di mana kau? Sejak sampai kapan ilmu kau? Satu. Untuk... Guru. Dua. Tiga. Guru. Empat. Saya itu, guru kau. Lima. Ya. Enam. Kan saya mau saya jelaskan, Anda tidak tujuh, ini terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu, Keluaran 31. Iya, saya mau jelaskan sama kau, saya mau jelaskan sama kau ini guru dah. Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Allah ibadah hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Sama kau guru. Oh, paling terkenal, paling hebat, tidak ada satu pun pendeta yang melawan kau. Sudah hemat kau. Teman-teman sudah sekalian sudah ada jawaban enggak? Kau. Tapi ngocehmu terus saja, terus sudah saja. Sudah ada jawaban enggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Mungkin bisa menjelaskan, saya mau jelaskan sama kamu enggak tertinggal. Jangan dijawab enggak kau. Saya tidak butuh penjelasan apalagi orang tidak berakal seperti Anda. Saja bersama kau ini. Ya, silakan. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Dia tentu dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi.
Sudah. Nah, terus ibadah Minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar sekarang sama jawab ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai apa hubungannya? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah Minggu mana? Kau sosok gurunda kau ini bukan perintah hari Sabtu ada keluaran 31 nomor 14 perintah hari Jumat perintahnya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan. Kau enggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terima. Perintah ibadah Minggu. Silakan. Kan saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh penjelasan. Terus memotong. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan perintahnya dulu. Sampai di mana itu kau? Anda jelasin. Bilang guru dah dari mana kau? Jelaskan apa, itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Minggunya mana? Semua itu. Udah salah yang itu semua ibadah kalian. Perintah hari Minggunya mana? Sesuai ilmu kalian. Ya. Perintah hari Minggunya mana? Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh perintahnya mana? Kalau sudah kalau enggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya. Teman-teman yang selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, coba lihat. Kalian ya itu kalian yang pengacara-pengacara yang melaporkan kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih. Ini coba lihat. Sosok guru enggak kau. Coba lihat. Kau enggak berani melawan saya cuma. Kamu asal menerima laporan tanpa cross check dulu ini pendebat-pendebat Kristen kayak begini ini sudah jadi lawak-lawakan ini. Sudah jadi lontong sayur di hadapan Bang Zulmi. Coba. Kau enggak berani melawan saya. Kau enggak berani melawan saya. Coba. Ditanya lepas dari saya. Mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau saya menjelaskan sama kau. Tidak ada jawaban, enggak ada. Tidak ada jawaban. Kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, silakan. Ya, oke, silakan. Sudah. 2 hari mulai dari sekarang. Ya, silakan, silakan. Bisa tenang kau. Iya, silakan. Jangan motong terus ya. Waktu ya, ada. Silakan. Ini mulai dari kemarin. Sudah. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Di situlah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah, di situ letaknya ya tergantunglah namanya kepercayaan gitu. Masing-masing. Enggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar, itu yang benar, ya. Yang saya itu, tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, terus. Hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7 yaitu hari Minggu. Nah, di situ perbedaannya. Oke, okay, sudah. Ya, namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Enggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Enggak mungkin kita paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini, hari Minggu. Okay. Tergantung hari kepercayaan masing-masing. Sudah. Yang mereka iman itu hari ke-7 itu adalah hari pemberhentian Tuhan. Sudah. Itu memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita sudah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan.
silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana sahabat itu. Nah, sekarang saya minta yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari sahabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong, karena dia yang punya. Nah, saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan. Ada Sisi, ada Kamsi, ada Revisi, ada Sisi, ada Shani, ada Rishon, ada Shabbat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi Gurunda kan? Nah, Anda ketemu Gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya angkat kau naik pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama dalam saja hitungan tenang, bahasa. Tenang, sudah. Okay, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu. Enggak ada, memang enggak ada di dalam kitab Tanakh itu, enggak ada. Dalam tradisi Yahudi. Dengar, dalam coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Enggak ada keterangan dalam Alkitab itu. Maupun di dalam kitab Tanakh. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka ini yang tahu. Kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke. Okay. Di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Enggak ada juga, tapi menurut perhitungan kalender Masehi. Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu, mana tertulis? Dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu. Tanya dulu. Sekarang apa? Menurut Yudaism hari Sabat itu Sabtu atau Minggu? Ya hari Sabtu. Saya aku itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Yeah. Kalender sekarang. Bentar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika orang Yahudi berbicara Yom Rishon atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Shushi, hari keempat Revisi, hari kelima Khamsi, hari keenam itu Shishi, hari ketujuh itu Sabat. Di mana terkutip itu? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada. Hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Kalender sekarang itu pakai apa? Kalender sekarang itu Rishon, Seni, Selisi, Refiki, Khamsi, Sisi, Sabat. Tunjukkan hari apa Yesus lahir. Prediksi itu tanggal 25 menurut saya. Tidak tanya tanggal. Saya tidak tanya tanggal. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ketujuh, hari keenam ya. Satu kali lagi Bang Suba, satu kali lagi. Halo. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu Minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang.
Itu kelereng perhitungan, kelereng Yesus yang kau pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelereng Yesus. Ya, Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah karena yang dibuat yang itu oleh orang Nasrani. Uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk ini, makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerjain dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke dunia. Ukti Rosifa nanti kalau dia nggak bisa jawab langsung aja diturunin. Memalukan gereja ini, memalukan pengacara-pengacara yang melaporkan anak-anak api. Ya kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara 31. Tidak sengaja mengaku kelahiran Yesus kamu itu pasti. Ayat nomor 14. Di situ ada perintah Sabat. Dan sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang. Itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Secara tidak langsung ada yang tahu arti Sunday? Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sunday? Sunday artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno, berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, orang Yahudi sampai hari ini mereka sabat hari Sabtu. Tunjukkan datanya. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan, muncul pertanyaan. Anda memakai kalender itu. Keluaran 31 nomor 14. Mereka terbukti beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel. Kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. Satu. Dua. Sudah. Jangan dimin-min lah host. Tiga. Ya ini sama jawab ini ya. Perhitungan empat. Hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin. Hari kedua itu hari Selasa. Enggak ada. Lima. Enggak ada di dalam Alkitab itu. Enggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang kalender yang kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus. Ya, tujuh. Kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ketujuh itu kami delapan. Mulai itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus itu ya, jatuh perhitungannya pada hari ketujuh itu adalah hari Minggu. 10. Itu yang selesai. Pakai kalender kamu itu. Ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus sampai detik ini, ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah penganut agama yang diajarkan oleh Yesus? Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu enggak? Mana tahu saat ini dia berani. Berani bahasa Al-Quranmu? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Kamu ini sedang bahas Al-Quran. Plus. Enggak, bahasa Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Orang-orang kafir membuat buku panduan agama
mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Itu hanya menduga-duga dan itu hanya angan-angan. Kamu menuhankan Allah apa untuk Muhammad? Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu ini betul. Saya bisa buktikan apakah kamu benar ibadahnya Muhammad. Orang Kristen itu hanya angan-angan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita minta perintah Tuhannya. Perintah Tuhan. Nah, ini Al-Qur'an dibahas, cupu. Perintah iya, Tuhannya. Saya belum bertanya. Perintah Tuhannya mengatakan ibadah itu hari Sabtu. Keluaran 31 nomor 14. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu. Kalau Al-Qur'an ini salah, berarti ada panduan dari Tuhan untuk ibadah Minggu. Untuk membuktikan Al-Qur'an ini salah atau benar, tolong Kristen tunjukkan perintah dari Elohim untuk ibadah hari Minggu. Silakan. Silakan. Kalian kenapa beribadah di hari Jumat? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ah. Ada perintah. Sekarang mana perintahnya Jum'ah. Dari Tuhan untuk ibadah Minggu? Silakan. Kalau tidak Al-Qur'an benar. Itu menurut kami. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Berarti Al-Qur'an betul. Al-Qur'an mengatakan orang-orang kafir hanya beribadah mengikuti nenek moyang mereka. Kalau tidak ada perintah dari Elohim ibadah Minggu, berarti kalian ikuti nenek moyang. Berarti Al-Qur'an betul. Ini kita sedang bahas Al-Qur'an ini. Saya tanya kamu, Jumat. Ini kita sedang bahas Al-Qur'an. Sekarang iya, buktikan bahwa hari Minggu ibadah Jumat Minggu itu Agung adalah itu perintah Yesus. Itu? Ya, Nabi Tuhan yang bernama Jumat Yesus Agung atau dari mana? Atau Tuhan itu Hah? Sendiri yang memerintahkan nah, hari Minggu. Silakan. Agama jiplakan kalian ini. Silakan. Mana ada hari Jumat ibadah agama Jumat terdahulu? Agung punya siapa? Hari Hah? Jumat itu ibadah kami sesuai dengan perintah Jumat Tuhan Agung kami. Agung punya siapa? Ya, kalian jiplak. Jumat Agung. Hah? Coba tunjukkan dalilnya Jumat Agung di Bible. Satu, dua. Silakan. Kamu aja nggak tahu kan? Silakan, silakan, silakan. Saya pingin tahu di mana, di mana perintah Jumat Agung udahlah, di Bible. Jumat. Silakan. Kamu itu satu. Modal songor aja. Ilmu kamu tuh nggak ada Jumat. Saya modal minta perintah Jumat itu. Agung di Bible mana? Saya bisa buktikan kamu menuhankan mana, mana, Muhammad. Perintah Jumat saya Agung di Bible mana? Misinya. Misi saya naik ini kamu menuhankan Muhammad. Saya minta mana perintah atau dalil Jumat Agung di Bible? Silakan. Satu. Dua. Saya kamu naik ke sini. Kamu gali kubur. Kalian kau sendirian terkubur. Dua. Kubur gimana? Saya perintah Jumat Agung di Bible mana? Tiga. Jumat Agung itu punya siapa? Saya tanya kamu. Dalilnya di Bible mana? Gak perlu dalil dengan saya. Kamu kan anak kecil. Saya bawa anak kecil. Lima. Anak Jumat kecil Agung datang sama siapa? Anak tanya. Kecil. Anak kecil usia Hah? Satu tahun setengah. Bukan. Kamu congor aja dari Paman Huntar. Iya anakku. Aku minta dalil Jumat Agung di Bible dong. Apa jawabanmu? Anak kecil nih, 1,5 tahun Jumat minta sama itu. Bisa kau jawab? Kalian jadikan beribadah. Bisa kau jawab anak TK tadi pertanyaannya? Paman Huntar, Paman Huntar. Iya anakku, tolong kasih dalilnya Jumat Agung di Bible dong. Akui aja lah agama kalian. Teman-teman anak TK lawan bukan anak TK, baru 1 tahun setengah. Enggak bisa dia jawab pertanyaan anak TK. Makanya mana jangan bahas perintahnya itu. Jumat Agung kau di Bible. Kalau saya kasih pertanyaan begini udah bingung kau kan? Hey, Jumat Agung ini cuma upaya ikut-ikutan. Kalian capok, ikut-ikutan kalian capok, Jumat kalian berkah, maka di Indonesia Jumat. Dibuat juga Jumat Agung. Ikut-ikutan. Kalau tidak ikut-ikutan, tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Jumat Agung. Gak perlu dalil sama kau. Percuma dikasih dalil. Mana dalil? Juga. Mana dalil? Hah? Kasih dalil juga bakal kau pleseti kan? Mana itu dalil? Kau yang baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Kamu gak usah baca. Saya baca. Kamu yang baca. Jadi kamu baca. Ini oh, gak perlu saya kasih dalil-dalil. Oh, karena sakitnya. Kamu ini anak kecil yang mulai songor. Sakitnya. Gak perlu saya kasih ngomong dalil. Tak ada dalil. Dimintai dalil tak ada dalil. Oh malunya. Ya jelas kalian Jumat Agung malunya. Kalian jadikan ibadah hari kalian. Oh malunya. Memang umat-umat jiplakan dari Alkitab kalian ambil semuanya. Bantu saya kalian. Dong. Mau ngomong klaim-klaim Allah malunya. Juga. Ketik di bawah dong. Oh malunya.
jatuh malunya. Bukan masalah malu itu. Kalian minta dalil Jumat Agung. Dibilangnya hari Jumat kita yang niru-niru. Kita minta dalilnya ternyata enggak ada. Jumat Agung hanya istilah untuk menyaingi hari Jumat berkah karena mereka ini adalah agama plagiat, agama yang suka kamuflase. Inilah agama mereka yang suka niru-niru, yang suka nipu-nipu, yang suka mengelabui hanya untuk pemurtadan. Ketika kita angkat suara penghujat, penista, laporkan, laporkan. Padahal tidak sadar agamanya itu semuanya palsu. Tuhannya palsu. Sudahlah, palsu. Agamanya palsu. Apa? Hari ibadahnya palsu. Hadis aja kalian agung-agungkan daripada Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu firman Allah. Kalian tidak kita hitung ya, kita hitung 10 kalau enggak ada tendang lagi suruh ke gereja. Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1. 2. Meong. 3 Meow. 4 Meow. 5 Meow. 6 Meow. 7 Meow. 8 9 Meow. 10 Dah Meow. Turun. Kau ke gereja seperti biasa. Jurus telunjuk maut. Habis itu jilat. Cium dulu sebelum Anda jilat, cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ah, ini baunya ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Waalaikumsalam. Ada 4 juga. Sudah 4 yang gugur. Ini iman. Ya, silakan Bang Zuma itu. Iman itu hanya ada di Islam karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya. Dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya enggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu Iman. Nama kamu Iman padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia baru ada ya? Kata iman. Dengar. Bung. Iman itu hanya ada di Islam. Diambil dari kata amana yu'minu yang artinya percaya atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Itu cuma niru-niru. Iman itu hanya kata yang lagi-lagi diambil dari Al-Qur'an. Di Kristen itu tak ada iman. Karena iman itu adalah buah. Iman itu adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman, yang ada hanya apa? Pisti, kepercayaan. Inikah yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si Juma kayak gini yang goblok. Jangan sampai Anda yang kelima. Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah jangan sampai Anda yang Islam yang mengagung-agungkan si Juma kali ini? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Qur'an iman itu sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Ya. Belum kemudian udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata yu'minu, amanna, artinya yakin mengagung-agungkan atau membenarkan. Amana, aman, am atau amanah ini adalah bahasa-bahasa Quran apa yang dicatut orang Islam lagi-lagi diambil oleh gereja, oleh lembaga Kristen untuk ya menjalankan aksi tepu-tepu dengan mengambil kata iman. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman versi Kristen. Silakan.
Bilang juga tanya udah menerangkan, kan gue belum tahu. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong, kalau cerdas harus gitu. Baik, jadi baik, jangan baik. Malu kau dia gunggung-gunggungkan umat Islam kau tapi goblok meminta ampun. Baik, langsung aja nanya. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar enggak malu kau dia gunggung-gunggungkan umat Islam. Banyak kali cerita kau. Ya. Banyak kali cerita kau. Biadab kau. Biadab kau. Ya. Nah, ya, silakan saudara saudara Piti. Silakan. Kayak silakan kejam-kejam. Ngomong. Ingat kata iman yang kau pakai itu ya. Itu bukan milik Kristen ya, itu milik Al-Qur'an. Diam aja kau. Kalau enggak cerdas enggak usah banyak congor. Nanya ya? Buruan nanya, katanya mau nanya. Banyak kan cerita kau. Nanya langsung. Gini, silakan mana pertanyaannya? Pertanyaannya. Gini lah kalian ngagung-ngagungkan. Silakan. Nanya. Nah, tengok si siapa ini? Silakan pertanyaannya, Bang. Tengok tuh, menyerot saja kerjanya. Kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada enggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul. Ya, pertanyaannya, Bang. Silakan, Bang. Pertanyaannya, Bang, silakan. Pertanyaannya, ada enggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada enggak? Ada enggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada enggak sih? Semua umat Islam itu cerdas. Contoh misalnya kalau di Indonesia. Contoh misalnya di Indonesia. Dengarkan. Contoh misalnya di Indonesia. Anda bertanya loh. Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda enggak diam. Aku tanya dulu. Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Kutanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung. Saya itu siapa? Islam atau Kristen? Kutanya dulu. Kutanya dulu sama. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu saya dari tanya. Islam atau dari Kristen? Jangan kejang-kejang dong, jangan main miuk dong. Kalau kami jelas. Masa main orang cerdas main miuk. Penemu ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong orang tunjukkan kok. Nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Silakan. Ini Islam. Kalian. Silakan, Bang. Di rumah kalian kejang-kejang. Silakan. Main miuk terus. Main kejang-kejang. Di rumah kalian, pertanyaannya saya sudah jawab kan. Adakah di Islam itu orang cerdas? Kujawab. Yang menemukan ilmu matematika Al-Khawarizmi. Sudah kujawab. Sekarang saya giliran bertanya kepada saudara. Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Di situ ada kata Odino. Odino itu bahasa Yunani artinya sakit pada masa bersalin. Pertanyaan saya, kapan Paulus hamil? Sejak kapan Paulus hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Enggak malu kalian. Agak lain ini Paulus. Pertanyaan saya, dengarkan. Galatia 4 nomor 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di kalian kejang-kejang? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. Di rumah kalian kejang-kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini rusak, tombolnya rusak ini. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4 nomor 19? Jawab. Jangan di mute, teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok enggak malu kalian di rumah kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau kaget kalian agung-agungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi? Pertanyaannya saya ulang.
berdasarkan Galatia 4 nomor 19, siapa yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi, dia penemu ilmu matematika. Pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang cerdas di dunia yang menemukan ilmu matematika? Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Ilmu aljabar. Tunjukkan datanya. Pernah, kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya, goblok. Kau tanya, kau tahu aljabar? Kau ini. Hah? Inilah si Juma, inilah kalian agung-agungkan. Enggak, saya tadi tunjukkan datanya, enggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Saya hitung sampai lima pertanyaan saya. Sudah, anjir, udah lima. Lima yang pensiun, lumayan lah. Ya kan? Ya, pertanyaan minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. Lima orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19? Di situ ada kata Odino, Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus? Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Ya. Silakan diambil alih dulu, saya nelpon dulu ada 01 ya, Jenderal langsung. Iya, Pak Jokowi lagi nelpon, silakan. Iya. Di Makassar, Ki. Iya, di Makassar, Kak. Iya, di Makassar. Iya, Makassar. Sepanjangnya lah, Guru. Makassar, Makassar. Ya, silakan. Iya.